Hadirin yang saya hormati, Perpustakaan Provinsi Bali sebagai sebuah institusi berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi, pelestarian buku-buku pustaka, dan karya-karya yang lain untuk menunjang proses pendidikan, jadi pusat informasi dan pengetahuan yang dikelola untuk membantu memperlancar cakrawala pendidik dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Sebagai informasi bahwa di Provinsi Bali memiliki koleksi kaset lagu Bali, wayang, dan lain-lain 434 judul, berupa CD sebanyak 367 judul, lontar dalam bentuk mikrofilm 168 judul, lontar dalam bentuk PDF 245 judul, buku karya penerbit daerah 1857 judul, buku konten kekhasan budaya Bali 162 judul. Hadirin yang saya hormati, pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 memberi amanat kepada Perpustakaan Provinsi Bali untuk mengoleksi seluruh karya intelektual dan atau artistik yang diterbitkan baik berbentuk cetak maupun rekaman. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, kami atas nama pemerintah Provinsi Bali mengajak seluruh para sahabat penggiat seni agar nanti menyerahkan karya cetak dan karya rekamnya kepada kami. Dalam pasal 4 Undang-Undang 13 tahun 2018 telah jelas juga disebutkan bahwa setiap penerbit wajib menyerahkan 2 eksemplar dari judul karya cetak. 1 eksemplar kepada Perpusnas, 1 eksemplar kepada Perpustakaan Provinsi Bali, tempat domisili penerbit. Demikian juga untuk karya rekam. Sakerti la kering Bali ngadira hayo. Ini satu momen yang penting sekali ketika ada satu hal antara masyarakatnya dengan pemerintahnya yang disebut dengan peraturan daerah, peraturan gubernur, undang-undang, dan lain sebagainya, itu mestinya tersosialisasi dengan baik. Perpustakaan hari ini sudah melakukan hal itu agar kita semua paham apa sih fungsinya adanya perpustakaan, apa manfaatnya untuk kita semua. Paling tidak ketika masa-masa kita sekolah, di sekolah ada perpustakaan, buku lebih banyak saat itu. Tetapi sekarang mungkin era digital, platform digital sudah melandasi semua ruang gerak kita. Perpustakaan juga kudu mesti menyesuaikan hal-hal tersebut. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Jadi perpustakaan sekarang isinya tidak hanya buku dalam bentuk cetak, tetapi e-book, kemudian landasannya itu adalah semua platform digital. Nika. Jadi ke depannya, bagaimana perpustakaan daerah Bali khususnya bisa jemput bola agar benar-benar keberadaannya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk karya-karya, baik itu karya sastra, musik, dan lain sebagainya. Karena talenta-talenta muda kita di Pulau Dewata sangat luar biasa. Tidak hanya pada seni tradisional, tetapi yang non-tradisi. Nah, kedepannya di mana peran perpustakaan? Mari kita saling jemput bola. Ketika sekarang perpustakaan mensosialisasikan terkait payung-payung hukum, regulasinya untuk nasional maupun daerah, pahami itu oleh para seniman, oleh yang membuat karya, lalu mari bersama-sama kita dukung. Kalau memang perpustakaan lewat undang-undang, lewat perda, pergub, dan lain sebagainya, menjaga keberadaan, peradaban dari manusia yang tinggal di Bali, yuk kita ikut simpan di situ. Karena suatu saat akan dibaca oleh anak cucu kita.
semuanya jurnal-jurnal yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun bahan bacaan di perpustakaan pasti bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Tidak mungkin ada hoax yang masuk ke sana. Dan di perpustakaan nasional ada IPUSNAS, ada jutaan buku di sana dan gratis Anda tinggal baca. Jika Anda mau berjaring dengan secara nasional, ada Indonesia OneCert untuk mendapatkan datanya. Yang paling penting adalah kita mampu mengumpulkan bahan bacaan, baik dari pegiat literasi apapun. Karena bahan bacaan dibutuhkan sesuai dengan kompetensi kita sebagai apa. Mulai saat ini kita menyebutnya perpustakaan bukan hanya gudang ilmu, tapi perpustakaan adalah rumah peradaban bangsa. Teman-teman pengelola, ketika ditanya, Anda kerja di mana dan apa yang Anda kerjakan, maka katakan, kami bekerja di perpustakaan. Kemudian apa yang Anda kerjakan? Kami menjaga peradaban bangsa ini. Keren. Keren enggak? Hancur tumbuhnya peradaban ini di tangan Anda para pengelola. Kalau Anda abai, maka jangan salahkan sekarang sedang terjadi badannya Indonesia, jiwanya Cina, jiwanya Korea, kebutuhannya Cina. Itu terjadi pada generasi muda sekarang. Jangan-jangan kita pengelola perpustakaan, anak kita pun gak pernah ke perpustakaan kita. Rumah peradaban bangsa kita ini, di abad-abad awal 16, tugasnya mengelola koleksi, hanya menyimpan koleksi-koleksi anak bangsa, kemudian berkembang di abad ke-19, mengelola ilmu pengetahuan, dan sekarang di abad 20, dan 21, perpustakaan peradaban bangsa, rumah peradaban ini sudah pada posisi memberi kesejahteraan kepada masyarakatnya. Jadi bukan hanya sekedar duduk-duduk, tapi harus sejahtera masyarakatnya dengan keberadaan institusinya. Segara kerti suci ning nirmala dan